mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar, saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak ada, enggak benar omongannya itu. Ini bukan persoalan pribadi antar dua orang, tiga orang, empat orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar. Bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Calon Presiden Anies Baswedan turut menanggapi terkait respon seraya tantangan yang dilontarkan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan agar bertemu dengannya imbas kritik atas kebijakan subsidi pemerintah terhadap penggunaan mobil listrik. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar, saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya itu. Menurut Anies, kritik yang disampaikan soal subsidi pemerintah bukan persoalan pribadi dengan Luhut atau sebagainya, namun soal masukan yang ingin disampaikannya kepada masyarakat. Itu adalah persoalan politik, ini bukan persoalan pribadi dua orang, tiga orang, empat orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Ini bukan persoalan pribadi antar dua orang, tiga orang, empat orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Anies menekankan, kritik itu mengarah kepada target subsidi yang seharusnya diberikan untuk kendaraan umum sebagai moda transportasi publik yang dianggapnya akan bermanfaat bagi semua. Ia meyakini, apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, prinsip keadilan akan tercapai karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk manfaat bagi semua. Anies pun sebelumnya sempat menyinggung kritiknya, jangan diartikan dirinya menolak kendaraan listrik. Pasalnya, sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku telah banyak mengeluarkan kebijakan maupun program untuk mendukung kendaraan listrik. Di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik, bahkan dirinya membuat pertandingan balap motor-motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Tiba kata nih Pak Anies, menteri-menterinya Pak Jokowi satu suara sampai Pak Luhut ngelempar bolanya lagi ke Pak Anies gitu, bahwa apa yang salah sama mobil listrik. Walaupun kelanjutannya Pak Anies bilang itu harusnya jadi kendaraan massal yang bisa mengangkut orang. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami bahkan kita membuat pertandingan motor balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Itu tidak ada pertanyaan bahwa dirinya termasuk yang paling awal membebaskan pajak balik nama kendaraan bermotor listrik nol. Kemudian, kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Dirinya memberikan insentif itu. Dalam konvoi ini, Anies menaiki mobil listrik BMW i8 berwarna orange. Tidak hanya mobil sport merek ternama, tapi mobil sport buatan Institut Teknologi 10 November bernama Lowo Ireng juga ikut ambil bagian dalam konvoi ini. Alhasil, Anies menerangkan bahwa kritiknya yang disampaikan bukan soal penggunaan kendaraan listrik, melainkan soal kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya rekam jejak, jadi bukan cuma rencana mendukung program listrik. Rekam jejak dirinya justru bus listrik pertama kali yang mempopulerkan adalah dirinya. Jadi ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Bahkan saya, kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya, untuk balik nama kendaraan bermotor listrik nol. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif-insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan?
Sebelumnya, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritikan Capres Anies Baswedan mengenai kebijakan subsidi untuk pengguna mobil listrik. Ia menegaskan pihaknya sudah mengkaji dengan studi komprehensif. Sebenarnya mengenai mobil listrik, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia, jadi jangan melawan arus dunia. Ia lantas menantang Anies untuk berbicara langsung dengannya. Ia mengatakan bahwa omongan mantan Gubernur DKI Jakarta tidak benar. Kemudian, kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang. Dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Pemerintah telah resmi mengumumkan subsidi atau insentif mobil listrik sebesar 7 juta untuk 200 ribu motor baru dan 50 ribu motor konversi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut sebut untuk mengikuti program subsidi ini. Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dengan timahnya, karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ saja kita, saya enggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya enggak tahu lagi. Nantinya, calon pembeli tinggal datang ke dealer motor listrik. Agus mengatakan pihak dealer akan memeriksa data calon pembeli berdasarkan NIK. Nanti dilihat apakah calon pembeli ini atau masyarakat berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapatkan bantuan, maka pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga. Kemudian, dealer akan memasukkan data sesuai prosedur untuk mengajukan klaim insentif ke Himbara. Setelah itu, Himbara akan memeriksa kelengkapan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan, rencana pemerintah ini sama sekali belum dibahas dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI. Rencana ini belum mengajak Komisi 7 DPR RI untuk membahasnya dalam rapat. Seharusnya, hal-hal penting seperti ini mitra membahas terlebih dahulu dengan DPR. Legislator fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah prihatin dengan kondisi ekonomi negara, terutama APBN yang terseok akibat pandemi COVID-19. PKS sendiri melihat anggaran negara yang terbatas di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih harus benar-benar dialokasikan secara bijak. Sementara itu, mantan sekretaris BUMN Muhammad Saididu memberikan respon soal produksi motor listrik yang bakal diproduksi pada tahun 2024. Ia mengatakan, kesinikah arah pemberian subsidi motor listrik yang akan diberikan pemerintah.
Diketahui sebelumnya, pemerintah patungan PT Goto Gojek, Tokopedia Tbk, dan PT TBS Energi Utama siap memproduksi motor listrik pada tahun 2024. Toba bahkan merogoh kocek $350 juta atau setara dengan 5,3 triliun. Direktur Pelaksana Elektrum Patrick Adiatmaja mengungkapkan perusahaan ingin menghentikan penambangan batu bara yang selama ini mereka lakukan. Ia menuturkan, setidaknya dalam 5 tahun ke depan, kucuran dana ratusan juta ia siap berikan untuk Elektrum hingga tahun 2025. Sebelumnya diberitakan, perusahaan patungan PT Goto Gojek Tokopedia dan PT TBS Energi Utama menargetkan bisa memasok 2 juta unit motor listrik untuk kebutuhan di dalam negeri. Ambisi ini didorong oleh komitmen pengurangan emisi karbon di tengah naiknya harga bahan bakar fosil. PT Toba mengaku optimis dengan rencana perusahaan patungan ini dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Belum lama ini, Elektro menjalin kerjasama dengan Pertamina dan Gogoro, perusahaan energi dan produsen kendaraan listrik asal Taiwan. Kerjasama dilakukan dalam rangka peningkatan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia dan komitmen memasok kendaraan listrik untuk Gojek. Kolaborasi ini lantas melibatkan motor listrik gesit milik Wika Industri Manufaktur. Elektrum sejauh ini telah mengoperasikan 13 stasiun penukaran baterai di Jakarta dan telah memasok 300 motor listrik. Adopsi kendaraan listrik dalam ekosistem Gojek berjalan dengan cepat. Gojek tercatat memiliki 2 juta mitra ojek motor maupun mobil pada 2021. Dua kendaraan tersebut menjadi pendukung mobilitas utama di Indonesia, dan kebijakan kenaikan BBM subsidi belum lama ini diperkirakan akan berdampak signifikan bagi masyarakat. Dengan harga BBM yang meningkat, pemakaian kendaraan listrik akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Inilah mobil baru Wali Kota Solo Joko Widodo untuk berdinas setiap harinya. Bukan sedan nyaman buatan Jepang atau mobil mentereng yang diimpor dari Eropa. Jokowi memilih mobil rakitan siswa-siswa sekolah menengah kejuruan dengan kerjasama bengkel Kiat Klaten. Mobil ini diberi nama Kiat SMK. Mobil bercat hitam ini langsung dipasang plat nomor merah bertuliskan AD1A, menggantikan Toyota Camry yang sudah digunakan selama 11 tahun. Mobil baru kebanggaan Jokowi ini hasil karya siswa SMK 2 Surakarta dan SMK warga Surakarta. Kondisi mobil ini menurutnya cukup bagus, baik dari segi desain interior maupun kualitas mesinnya. Mobil yang diberi merek Kiat SMK ini memiliki kapasitas mesin 1800cc dengan harga jual Rp90 juta. Bahkan menggunakan bahan baku dengan komposisi 80% lokal. Pengamat politik Jerry Masih menilai Presiden Jokowi membohongi publik mengenai mobil SMK. Sebab mobil itu disebut bukan produksi dalam negeri, melainkan impor dalam bentuk completely built up langsung dari China. Hampir 5 kali Jokowi menyebut akan memproduksi mobil buatan anak negeri, tapi realitanya hanya sebuah kebohongan. Takutnya muncul lagi setelah SMK mobil merek Engibul. Menurut Jerry, Jokowi sebaiknya belajar dari negara luar agar tidak dinilai melakukan pembohongan publik. Ia mencontohkan Amerika misalnya memiliki pabrik iPhone di RRC, namun ia tidak mengakui sebagai buatan dalam negeri. Pengerjaan ponsel hanya melibatkan pekerja dari China, namun merek dan perangkat software bahkan hardware berasal dari Amerika. Tidak usah gagah-gagahan, Jokowi harus umumkan ke publik bahwa mobil itu buatan China dan spare partnya pun dari China. Kecuali ban, cat, dan rem barangkali dari Indonesia. Kalau tetap ngotot menyebut buatan dalam negeri, ia mempertanyakan pabriknya di mana. Sempat disebut Jokowi mobil SMK buatan Indonesia, tapi nyatanya impor sungguh memalukan. Menurut Jerry, Indonesia sebenarnya masih kalah dari negara Vietnam dalam hal produksi mobil dalam negeri. Vietnam telah memproduksi mobil sedan yang sempat dipromosikan di Inggris beberapa waktu lalu. Padahal Indonesia memiliki lembaga sekelas Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, termasuk banyaknya ahli otomotif dan lainnya. Tapi sayang, Indonesia belum bisa menciptakan mobil buatan sendiri. Lebih baik pada era Soeharto, ada mobil nasional Timor, tapi tidak dilanjutkan proses pembuatannya. Sebelumnya, anggota Komisi 7 DPR, Mulyanto, meminta Jokowi mengklarifikasi mengenai status pembuatan mobil SMK.
Jokowi harusnya malu dengan beredarnya kabar ini. Ia perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak dicap sebagai pembohong. Selain meminta penjelasan Jokowi, Mulyanto juga mengusulkan Komisi 7 DPR untuk meminta keterangan Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita dan produsen SMK terkait masalah ini. Menurutnya, penetapan status produk mobil SMK ini sangat penting karena berdampak pada banyak hal. Salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Mobil SMK memang produksi dalam negeri, maka semua harus angkat topi. Tapi kalau mobil SMK ternyata bukan produk dalam negeri, sebagaimana diberitakan, maka secara moral dan politik, Jokowi harus bertanggung jawab. Karena yang pertama kali mengenalkan SMK sebagai mobil buatan anak-anak SMK di Solo. Iya, semacam mobil industri bisa naik ke sebuah industri. Tahapannya di negara-negara ya seperti itu tahapannya. Kualitasnya gimana Pak? Kualitas mobilnya? Naik sendiri, cek sendiri. Bagus apa interiornya, cantik, catnya mulus bagus, apalagi mesinnya juga halus, apalagi hasilnya dingin, apalagi. Harganya Pak? Harganya 95 juta. Ya paling harganya 200. Saking bangganya dengan mobil barunya ini, Jokowi selalu mempromosikan mobil merek SMK ini kepada setiap tamu yang berkunjung. Bahkan para tamu dipersilakan untuk mencoba mobil hasil karya para anak SMK tersebut. Ya, berita pertama datang dari produsen mobil dalam negeri SMK yang mendadak bikin heboh. Lama tidak terdengar kabar mobil yang sempat viral ini muncul di ajang pameran otomotif International Motor Show 2023. Mobil produksi SMK bernama Bima memang sering dijadikan sebagai ikon mobil buatan nasional. Tapi ada kabar mengejutkan pemirsa, ternyata mobil ini bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up. Langsung dari negara China. Bima versi bahan bakar listrik ini pun dipamerkan di Indonesia International Motor Show 2023. Untuk mobil ini SMK memang harus atau masih mengimpor. Namun untuk lini produk SMK lainnya sudah diproduksi di dalam negeri. Saat ini Bima EV dibanderol seharga Rp530 juta. Dan untuk menekan harga, SMK pun sudah memiliki rencana untuk memproduksi kendaraan ini secara lokal di pabrik Boyolali, Jawa Tengah. Jadi ini namanya kendaraan yang lahap untuk menelan barang. Lahap untuk menelan barang. Kalau mesinnya gimana Pak? Ini mesinnya dari mana? Mesinnya justru ini kan sekitar 1200. Jadi relatif untuk badan yang besar ini kan CC-nya kecil. Tapi CC-nya ini cukup powerful. Karena pada saat saya coba dan diakselerasi, dia bisa mengakselerasi cepat. Buatan mana mesinnya Pak? Mesinnya multiple source. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Mel, tahu nggak perbedaannya SMK itu yang ada di depan kita? SMK Bima. SMK Bima nih. Yang ini nih sama Doi. SMK sama Doi. Sama-sama guib, tau gak? Kadang ada. Ntar ada, ntar kalau butuh gak ada. Biar gak dibutuhin, nongol. Siapa sih yang jelas, suka kayak gitu? Gak jelas orangnya. Siapa sih yang suka kayak gitu? Kamu. Cowok suka gitu kan? Iya sih. Iya. Galau-galau. Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier-supplier, komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri, artinya lokal kontennya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80 apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsip Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur.